Ruang kerja yang didesain menarik sesuai dengan selera dan kebutuhan pribadi menjadi solusi penciptaan mood yang baik. Mood untuk bekerja di rumah bisa dibangkitkan dari suasana yang tercipta di ruang kerja. Pilih barang yang Anda suka dan dekat dengan profesi Anda untuk mengisi ruang kerja Anda. Sapukan warna kesukaan yang membangkitkan semangat, gunakan perabot yang nyaman, bangun suasana sekeliling yang mendukung seperti pengudaraan dan pencahayaan yang baik. 6. Ringan berkat rak terbuka. Penggunaan rak terbuka memberi kesan ringan pada area kerja. Rak terbuka memudahkan Anda saat mengambil dan meletakkan barang seperti buku atau alat tulis. Agar tak tampil polos, tambahkan tekstur pada dinding dengan menggunakan bata putih ekspos. 7. Kesan hangat dari nuansa kayu. Tak sekadar memberi kesan alami, nuansa kayu pun menghadirkan kesan hangat di dalam ruang. Ruang kerja ini contohnya. Penggunaan furniture kayu dan lantai motif kayu menciptakan kesan hangat dan nyaman di dalamnya. Ruang kerja ini juga didesain terbuka agar tercipta kesan lebih santai. 8. Rak sekaligus meja kerja. Jangan biarkan sudut ruang rumah Anda kosong. Manfaatkan sebagai ruang kerja. Desain rak sekaligus meja jadi solusi praktis menciptakan ruang kerja di hunian mungil. Untuk melengkapinya, tambahkan stool sebagai kursi kerja. 9. Maskulin lewat aksen hitam. Agar ruang kerja Anda terlihat menarik, cobalah hadirkan nuansa hitam di dalamnya. Aksen warna hitam memberi kesan maskulin pada ruang kerja. Anda bisa menghadirkan warna ini melalui meja atau dekorasi dinding. 10. Lapang karena furniture ramping. Furniture ramping cocok digunakan buat ruang kerja mungil. Selain hemat lahan, penggunaan meja dan kursi kerja berbentuk ramping membuat ruang tampak lapang dan nyaman. Agar makin lapang, terapkan juga warna putih pada dinding atau dekorasi.